Panggung di zona Along Kudimin karena kondisi Habib Kadito dalam keadaan kurang sehat, mohon pengertiannya saja. Manabila Stari Acabis, Kadito langsung Along Kubole kembali ke tempat semula. Karena dalam stage pun untuk posisi panggung Kadito abek morok ke zona Algeser. Zona menepikir karena panggung gak ditorek panggung kakok sampai arena gak itu terjadi lebih parah. Talangkong, talangkong stage nyona pengertian, mohon pengertian stage untuk Alengko nyona Alengko stage lebih khusus yang ada di atas panggung nyona Alengko boleh, nyona Alengko boleh. Kepada seluruh jamaah, kepada seluruh hadirin, sekarang jam 12 lewat, jam 12 lewat 10, masuk 17 Agustus. Sekarang kita kibarkan bendera merah putih dan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka kita adalah orang yang pertama kali, masyarakat yang hadir di sini, Pamekasan masyarakat, warga rakyat Indonesia yang pertama kali mengibarkan merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada tahun 2023. Semuanya, mana bendera merah putih? Dekat. Dari bawah. Dol. Takbir! Takbir! Kita sambut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat dan gemuruh takbir. Sekali lagi sesuai dengan apa yang Bung Tomo dulu ucapkan, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.
sambil lalu kita berikan penghormatan kepada Laskar Sakera, baju hitamnya buka, lihatin merah putihnya. Sakera yang baju merah putihnya buka semua. Ah. Hitamnya buka, baju hitamnya buka. Lihatkan merah putihnya. Angkat bendera merah putih yang tinggi. Semuanya, kepada Sakera merah putih, hormat! Gerak! Semuanya! Indonesia, airku, tanahku, padaku, di sanalah aku berdiri, dan dipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Masyarakat bersumpah demi Allah, wahai merah putihku, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan berada di barisan paling depan, mengorbankan nyawa, jiwa, dan darah kami untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saudara-saudara, tanah Indonesia adalah tanah yang tanahnya telah dicuci dengan darah para ulama, betul? Darah para pahlawan, betul? Darah para syuhada, betul? Darah para pejuang, betul? Maka kewajiban bagi kita sebagai pemuda-pemudi bangsa, sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menjaga kesucian tersebut. Tidak boleh ada para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang ingin menodai kesucian tanah Indonesia yang telah dicuci dengan darah para syuhada, darah para pahlawan, darah para pejuang. Maka saya sampaikan kepada kalian, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, yang dimana selama ini kalian mengaku sebagai penerus para pahlawan, mengaku sebagai penerus Bung Tomo, Bung Karno, Jenderal Sudirman, saya sampaikan bedanya kalian dengan para pahlawan. Jikalau para pahlawan-pahlawan zaman dulu, Bung Tomo, kemudian Bung Karno, kemudian Jenderal Besar Sudirman, kemudian Kapten Patimura, kemudian masih banyak lagi para pahlawan-pahlawan yang dimana Indonesia melahirkan para pejuang, Tut Nyadin, dan lain-lainnya, baik pejuang laki ataupun pejuang perempuan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, tidak ada setitik pun tanah atau sejengkal pun tanah Indonesia bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena para pahlawan
mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya, raganya, badannya, hancur. Untuk apa? Untuk bangsa. Untuk apa? Untuk rakyat. Untuk apa? Untuk kemerdekaan. Tetapi mereka orang-orang zaman sekarang, pejabat zaman sekarang, aparat zaman sekarang yang mengaku sebagai penerus para pejuang, mereka bukan mengorbankan nyawa, jiwa, darah, harta untuk bangsa, tetapi bangsa yang mereka korbankan. Betul? Betul. Rakyat yang menjadi korban. Betul. Betul. Rakyat yang mereka korbankan, bangsa yang mereka korbankan demi kepentingan perut, partai, dan politik dan serta kekuasaan masing-masing. Saudara-saudara, ini terjadi di zaman sekarang. Jikalau para pejuang, para pahlawan, mereka mengusir para penjajah dari negeri Indonesia, dari tanah Indonesia, pejabat-pejabat sekarang, mereka mengundang penjajah-penjajah gaya baru, penjajah-penjajah asing, investor-investor asing datang ke Indonesia untuk merampok, mengeruk kekayaan-kekayaan alam Indonesia. Betul? Betul. Maka saya tanya, di Indonesia apakah ada sejengkal tanah bagi pengkhianat bangsa? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Maka saya tanya masyarakat Madura, yang dimana pada tahun 2023 ini, insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini menjadi warga negara Indonesia pertama yang mengibarkan merah putih. Kalau pada umumnya kan 17 Agustus pagi atau siang atau sore, kita enggak. Kalau malam tahun baru bisa menunggu jam 12, kenapa kita enggak bisa? Betul? Betul. Maka kita bersumpah, semua sama-sama ikuti kata-kata saya, semua kita di sini bersumpah untuk setia kepada merah putih, setia kepada Garuda, setia kepada NKRI. Semuanya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami. 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 Kurang keras kami. Kami. Pemuda-pemudi Indonesia. Pemuda-pemudi Indonesia. Kami. Kami. Pemuda-pemudi Madura. Pemuda-pemudi Madura. Bersumpah. Bersumpah. Demi Allah. Kami. Kami. Akan selalu. Setia. Kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi kami NKRI harga mati. Kami bersumpah akan setia kepada merah putih. Kami bersumpah akan setia kepada Sang Garuda, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan kami bersumpah demi Allah, siapapun yang ingin merampas kedaulatan NKRI, yang ingin mengobok-obok, menghancurkan NKRI, siapapun yang ingin merampas, merampok hak rakyat, harta rakyat, kekayaan alam, dan kekayaan yang lain, NKRI, maka kami bersumpah demi Allah akan kami lawan sampai titik darah penghabisan. Kami para santri sarung, bersumpah demi Allah, kami yang akan berada di barisan paling depan membela NKRI, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Semuanya siap hancur dengan NKRI. Siap hancur dengan NKRI. Siap mati di merah putih. Siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan penjajah-penjajah gaya baru. Siap mati.
hancur. Siap binasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, kami Allah. Tidak ada kalimat, tidak ada kata-kata, tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat bangsa, semangat rakyat, khususnya semangat umat Islam, khususnya semangat para pemuda-pemudi Islam ketika itu, sehingga pintu gerbang kemerdekaan Indonesia terbuka dan kita bisa rasakan sampai detik ini. Demi Allah, tidak ada kalimat yang bisa menggetarkan hati-hati para penjajah, hati Belanda, hati Inggris, hati Jepang. Tidak ada kalimat yang bisa membuka gerbang kemerdekaan Indonesia selain daripada kalimat Allah. 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 Kalimat tersebut sebagai semangat api yang membakar jiwa-jiwa dan hati-hati nasionalisme kalian untuk selalu setia membela bangsa, membela bangsa, membela negara, dan membela rakyat Indonesia. Saudara-saudara, saya Baharudin Yusuf. Orang berbicara saya radikal, orang berbicara saya tidak nasionalisme, saya intoleran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya keluar masuk penjara kenapa? Saya penjahat. Saya penjahat. Saya penjahat. Saya koruptor. Saya maling uang rakyat. Saya merugikan negara. Saya keluar masuk penjara kenapa? Karena ceramah saya membela rakyat, saudara-saudara. Karena ceramah saya menyuarakan kebenaran untuk melawan para pemerintah, para pejabat dan aparat yang zalim. Kenapa? Sering saya katakan, Indonesia ini bukan milik partai manapun, betul? Bukan milik partai politik manapun, betul? Indonesia bukan miliknya presiden, betul? Bukan miliknya menteri, betul? Bukan miliknya gubernur, bukan miliknya wali kota, bukan miliknya bupati, bukan miliknya camat, bukan miliknya lurah, bukan miliknya RW/RT. Indonesia bukan milik partai PDI, bukan milik partai Demokrat, bukan milik partai Gerindra, bukan milik partai Golkar, bukan milik partai PKS, PAN, P3, PKB, bukan milik partai manapun, tetapi Indonesia milik kita, bangsa, rakyat dan masyarakat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Allahu Akbar. Sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sampaikan kepada mereka, kalian jangan macam-macam dengan kami rakyat, betul? Betul. Saya tanya gaji mereka dari siapa? Rakyat. Yang keras dari siapa? Rakyat. Dari siapa? Rakyat. Mobil dinas mereka dari siapa? Rakyat. Seragam mereka dari siapa? Rakyat. Rumah dinas mereka dari siapa? Rakyat. Gaji untuk mereka, anak istri mereka dari siapa? Rakyat. Senjata mereka dari siapa? Rakyat. Tank mereka dari siapa? Rakyat. Letter kanan mereka dari siapa? Rakyat. Dari keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat, maka sudah semestinya kalian menghormati rakyat, melayani rakyat tanpa pandang bulu, apapun sukunya, warna kulitnya, agamanya. Kalian sebagai pejabat, kalian sebagai pemerintah wajib untuk melayani kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Betul. 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 Kalau saya tanya lagi, masyarakat Madura, sekali lagi, khususnya Pamekasan, sekali lagi saya tanya, untuk betul-betul membela bangsa, maka kalian pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian. Ujian paling kecil, risiko paling kecil, itu di penjara. Saya tanya semua yang hadir di sini, siap di penjara? Ya. Siap di penjara? Ya. Risiko paling besar adalah kalian mati, saudara-saudara. Entahkah mati dibunuh, mati diracun, atau mati bagaimanapun untuk membungkam kalian. Ketika penjara sudah tidak lagi mempan, wah, Habib Bahar ini udah gak mempan masuk penjara ini. Sebab dia keluar masuk penjara,
sampai di Nusa Kambangan saya. Udah gak mempan. Oh mungkin caranya harus dibunuh. Mungkin caranya harus dibikin mati di Bahar Habib Smith. Biar dia gak bersuara untuk membela rakyat, untuk membela bangsa. Biar dia gak bersuara untuk menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Maka saya wasiatkan kepada kalian, besok atau lusa atau kapanpun, jikalau saya mati, saudara-saudara, jikalau saya mati, bersumpahlah kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam, kalau saya mati dibunuh karena berjuang untuk Islam, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk negara, berjanjilah kalian, bersumpahlah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini saya nyalakan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan. Siap lanjutkan perjuangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Yang keras merdeka. Allahu Akbar. Terakhir kita tutup dengan membaca Fatihah untuk para syuhada, para pejuang, para pahlawan yang telah berkorban jiwa, raga, harta untuk kemerdekaan bangsa, kemerdekaan Indonesia, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan tersebut. Kita sama-sama baca Fatihah untuk beliau-beliau, kemudian kita pulang dari majelis dengan tertib. Siap tertib? Siap! Ya. Nauinanagra Fatihah. Nauin ala grafadah Dijamin junud di Indonesia, Dijamin syuhada usalihin Indonesia, aman, al-khas di Jandara Sudirman, di Bung Tomo, di Bung Karno, di Hatta, Dijamin ulama, al-Bushya, Dijasin Asya'ad, Dijamin masyarakat والعلماء والحبائب أسأل الله يغفر لهم آمين يا رب وارحمهم آمين يا رب وعافهم وعفو عنهم آمين يا رب اللهم إجابة لهم من النار آمين وسترا لهم من النار وعفوا عند الحساب آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي بسر الفاتحة Ayo semuanya nyanyi yang keras. Prajurit membela Rasul. Nyanyi keras, harusnya sampai. Bangkitlah untuk negara. Satukan hati. Musuh lawan dia. Negara. Agama dan negara tercinta. Agama. Murah harganya. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah. Wahai pembela Rasulullah. Akan mundur walau satu langkah. Prajurit, prajurit pembela Rasulullah. Bangkitlah untuk agama. Bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh, musuh di depan mata. Lawan dia sampai menara. Ayo terus maju, kami berjanji.
bersatu datang melawan pengkhianat bangsa. Maju ke mundur, maju ke mundur, maju ke mundur. Siap hancur, ya. Siap mati, ya. Siap binasa, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan tidak kita pulang dari majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Tidak kita pulang dari majelis kecuali semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bahagia dunia akhirat, barokah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, jaya dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah hancurkan para pengkhianat bangsa, Allah hancurkan para pejabat yang zalim, Allah hancurkan para aparat yang zalim, Allah hancurkan penjajah-penjajah gaya baru yang merampas kekayaan alam Indonesia. Amin, amin, rabbal alamin. Allahumma baddid samlahum, Allahumma farrij jamahum, Allahumma adil lahum, Allahumma ja'alid da'irata 'alayhim, Allahumma ursil 'adaba ilayhim, Allahumma akhrijhum min daratil hilm, wasrubhum min hadzal ibhal, wa qul adiyahum warbut ala qulubihim dalikhum al-'amal. Allahumma mazzighum kullahu mazzaq, mazzaqtahu min 'alayka intisaran bi rusulik wa awliya'ik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. 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 Allahumma mazzikum kala mazzak, mazzakahu min adaika intisara anbiya'ik wa rusulik wa awliya'ik. Bismillah babuna, tabarak hitaluna, yasin sakfuna, tahaya a'in sof, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sebelum saya tutup, ini baju. Karena kenapa? Mancing. Saya sebenarnya dari itu nggak bisa hadir, soalnya saya lagi sakit, sudah 2 minggu saya sakit. Sebelum saya tutup, kepada seluruh hadirin yang hadir, untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan pondok pesantren. Sebagaimana yang kalian